الحمد لله الحمد لله ذي العزة والجلال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتفكروا في أحوالكم وما يجري حولكم من العبر لعلكم تذكرون إخواني المسلمين رحمكم الله bertakwalah kita kepada Allah Ta'ala, renung dan insafi keadaan diri kita dan apa jua yang terjadi di sekeliling kita. Mudah-mudahan kita mendapat peringatan dan dorongan untuk mensyukuri nikmat Allah atau bersabar dengan penuh keimanan terhadap sebarang musibah yang menimpa. Tajuk khutbah pada hari ini ialah ibrah atau pengajaran daripada musibah. Saudara sedang jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita sentiasa berdepan dengan musibah atau perkara yang tidak kita sukai. Ada musibah yang menimpa diri kita sendiri seperti wabak penyakit, kematian, kemalangan atau kegagalan. Ada pula musibah yang melibatkan persekitaran seperti kebakaran, ribut taufan, banjir, jerebu dan gempa bumi. Meskipun semua musibah terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, namun pasti terdapat sebab atau hikmah di sebaliknya. Justeru sebagai insan yang beriman kepada Allah, kita wajib bersabar dan menerima musibah sebagai ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Yang bermaksud, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan daripada harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, iaitu orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Selain daripada bersabar, berdoa dan berusaha mencari jalan untuk keluar daripada musibah, kita wajib insaf dan bermuhasabah. Kerana kemungkinan musibah yang menimpa itu adalah amaran kerana maksiat yang dilakukan, perlulah kita bertawarru' dan kembali kepada Allah dan dengan bertaubat, beristighfar dan mengislah atau memperbaiki kehidupan agar benar-benar berada di atas jalan yang benar. Janganlah kita mengulangi sikap buruk yang diamalkan oleh sesetengah umat terdahulu yang tidak pernah insaf dan mengambil pengajaran daripada musibah yang menimpa. Sebaliknya, mereka menganggap bahawa segala malapetaka itu adalah putaran atau fenomena alam yang pernah menimpa nenek moyang mereka. Mereka tanpa sedikit pun berfikir bahawa semua itu adalah ketentuan dan ujian daripada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 94 dan 95, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yadh-dharra'un." Thumma badalna makana as-sayyi'ati al-hasanah hasan ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. Yang bermaksud, dan Tuhan berfirman,
kami tidak mengutus dalam sesebuah negeri seorang nabi yang didustakan oleh penduduknya, melainkan kami timpakan mereka dengan kesusahan, iaitu kesempitan hidup dan penderitaan penyakit, supaya mereka tunduk merendah diri, insaf dan tidak berlaku sombong takabur. Setelah mereka tidak juga insaf, kami gantikan kesusahan itu dengan kesenangan, hingga mereka berkembang biak serta bersenang lenang dan berkata dengan angkuhnya, sesungguhnya nenek moyang kita juga pernah merasai kesusahan dan kesenangan sebagaimana yang kita rasakan. Lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa secara mengejut dan mereka tidak menyedarinya. Saudara sidang jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesiapa sahaja yang ditimpa musibah, sewajarnya insaf dan mengukuhkan keimanan kepada Allah serta bertakwa dengan sebenar-benarnya dengan mengambil pendirian yang sedemikian. Allah pasti melimpahkan barakah dan nikmat dari langit dan bumi, sama ada mereka berada dalam lingkaran musibah ataupun telah terselamat daripadanya. Sebaliknya, jika mereka mengambil sikap dingin atau negatif, menyumpah-nyumpah apabila susah dan lupa daratan ketika senang, bererti mereka menafi atau mendustai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Akan tiba saatnya azab Allah yang dahsyat akibat kebekuan hati mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang bermaksud, dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Sidang jumaat yang dikasihi Allah sekalian, kita berharap apa jua musibah yang menimpa diri kita, umat dan negara kita, bukanlah azab seksa akibat maksiat yang dilakukan, namun apa yang menimpa adalah sebagai ujian dan amaran Allah yang perlu dijadikan ibrah atau pengajaran. Justeru maksiat atau kemungkaran yang berlaku jangan dibiarkan berkembang. Kemajuan dan kemakmuran yang dicapai jangan menjadikan kita lupa kepada Allah dan lalai daripada bersyukur. Sebaliknya, hendaklah kita tingkatkan ketaatan kepada Allah. Seruan azan hendaklah dihormati dan disahut. Kunjungi dan imarahkanlah masjid dan surau pada setiap solat 5 waktu secara berjamaah. Datanglah lebih awal ke masjid untuk solat Jumaat dan berilah sepenuh perhatian semasa khutbah disampaikan. Saudara sidang Jumaat yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, itulah sekadar contoh bagaimana kita memupuk keimanan dan ketakwaan sebagai ibrah daripada musibah yang menimpa ke atas kita atau negara lain. Kesimpulannya, hadapilah musibah sebagai ujian daripada Allah. Ia bukanlah kebetulan atau sebagai putaran alam. Ia lebih merupakan ingatan dan amaran, suatu proses untuk mengembalikan kita kepada fitrah, iaitu hamba Allah yang taat dan mengimarahkan bumi dengan berpandukan syariat. Untuk itu, tingkatkanlah kesabaran dan usaha dalam mengatasi musibah dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an namra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Surah Al-Hadid ayat 22 dan 23. Yang bermaksud, tidak ada sesuatu kesusahan atau bala bencana ditimpakan di bumi dan tidak juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada di dalam kitab pengetahuan kami sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya, mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
Kamu diberitahu tentang itu supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu, dan tidak pula bergembira secara sombong dan bangga dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takabur, lagi membanggakan diri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين Alhamdulillah al-qail fi kitabihil aziz wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adhabi lashadid wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah, wakhshaw ghadabahu wa niqmatah. Ikhwani al-muslimin, hafizakumullah. Bertakwalah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala suruhan Allah dan meninggalkan sama sekali setiap larangannya, takut kepada kemarahan dan balasan kemurkaannya. Saudara sidang Jumaat sekalian, marilah kita mengenang jasa Rasul kesayangan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dengan perjuangan baginda di dalam membawa ajaran Islam. Sayang dan kasih kita kepada baginda dinyatakan dengan sentiasa berselawat kepadanya. Kerana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, yang bermaksud sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan ke atasnya dengan sepenuhnya. Sesungguhnya Allah menugaskan para malaikat untuk menyampaikan selawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi melayakkan kita bersama dengan baginda dan mendapat syafaatnya pada hari kiamat kelak. Marilah kita banyakkan berselawat dan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata baynina waj'alna minar rashidin. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم احفظ بدوام العون والهداية والتوفيق
والصحة والسلامة منك يا كريم مولانا الواثق بالله السلطان ميدان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله شاه وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه ظاهرة سلطانه ترنجانو واحفظ أولاده وأهله وذويه وأقاربه واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ ولي العهد جنك محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميثاً زين العابدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Oh, my God.